Berhubung gue belum bisa masak, jadi gue hanya sebagai supir Nyamika, aktris nan cantik, penikmat Alia Faiza sedang menceritakan investor. Pengalamannya. Berhubung gue belum bisa masak, jadi gue hanya sebagai supir Nyamika, penikmat sama investor. Biasanya kalau sore-sore gini Mika itu ke pasar. Jadi dekat sini buat pasar sebenarnya kayak ada warung gitu loh. Di sayuran. Ya. Mika. Halo. Pintar. Nah, nanti buat makan malam. Sudah selesai Ibu Negara? Sayuran-sayuran kita unboxing ya. Ada ini. Apa itu? Brokoli. Oke. Okay. Bunga kol dan brokoli. Ini kakak suka banget. Tuh. Bayam, bayam. Kita masuk sayur asem besok. Oke, okay, chef. Punya tahu Bandung. Kita beli cabai nggak nanggung-nanggung saya seperempat cuma pakai cuma 3 hari. Ini cuma 3.000 loh, sumpah murah banget. Apanya 3.000? Nih. Nih segini 3.000. Oh ya. Iya. Aduh, pak coy bukan itu? Iya. Ini kayaknya nggak ada. Terus ini ada cabai, sama bawang putih, sama... Yes, yes!